yang kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Polda Jabar. Ya, jadi Pak Habib Smith, Habib Smith itu pada tahun 2018 di bulan September ternyata melakukan penganiayaan di lokasi perumahannya di Cimanggu, Bogor. Nah, ini dilakukan pada saat istrinya itu kembali ke rumah kurang lebih sekitar pukul 23.00 ya. Nah, setiba di rumah dia diantar oleh supir Grab. Nah, ketika sampai di rumah, Habib ini langsung melakukan penganiayaan terhadap supir Grab yang bernama Andriansyah. Nah, disitulah kejadian. Laporan pertama itu berasal dari Polres Bogor, kemudian dilimpahkan ke Polda Jabar. Tahun ini, di bulan ini, melakukan gelar perkara dan sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penganiayaan. Dia melakukan penganiayaan terhadap supir Grab yang mengantarkan istrinya pulang di tengah malam itu. Peristiwa sendiri kejadiannya tahun berapa, Bang? Tahun 2018. Untuk bahar September.